Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Gak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa, masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh, benar-benar, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu, satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri, bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim, saya nggak usah peralat Muslim, dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan, sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidaw alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat, masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam Islam. Walladzina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Atagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Ini berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya, baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustaz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Enggak ada. Misterius. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreo, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus diselusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Lesous Christos, dewa kesuburan. Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yesus HaMashiach, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia di bawah jajahan Israel, di bawah jajahan Inggris. Baru ada bahasa Hebreo itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod,
kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, sinto. Penulisannya pun dari kanan ke kiri. Dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup. Semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini, ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul. Kitab yang tidak mempunyai sakal. Itu. Tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah. Sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Memang saya gulung-gulung di depan ini. Iya. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa. Betul-betul mereka tahu siapa Isa. Bagaimana sepak terjang dakwah Isa. Dari silsilah keturunan Isa. Insya Allah. Saya yakin 1000%. Mereka pasti converts. Masuk. Islam. Tapi persoalannya karena tidak tahu ini persoalannya, karena enggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Qur'an, membuat Al-Qur'an. Mana mampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Qur'an sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina. Hey Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin. Nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4076 tahun. Belum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat enggak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori. Tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya, sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi. Science and teknologi. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Enggak ada. Di Islam ini enggak ada program indomisasi, islamisasi. Enggak ada. Enggak ada. Sorry, maaf. Beda dengan di sebelah sana, program indomisasi, program kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Enggak ada di Islam, enggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata.